udah nge pas ada orang duduk sini tuh pas mau keluar belakang gitu. Baru berasa diikutin itu yang pas sudah mau di TKP kejadian aja baru nge dia baru mau nengok ke belakang udah langsung disekap duluan. Disekap ngelawan dibanding ke kiri masih ngelawan lagi dibanding ke kanan gitu. Dan gitu dia disempat diraba-raba juga bagian dada. Dia nggak bisa ngeliat itu posisi dicekek sama mata tuh ditutup kondisinya ya, sok banget sampai trauma sampai dia nggak mau keluar pagi sempat nggak mau keluar pagi sama sore.